baru, sudah ada beberapa yang ada renovasi, salah, bisa akan selesai 5-8 bulan ya. Tapi sudah bisa dimulai kegiatan-kegiatan yang lain. Saya kira sudah diinginkan sama Sekda dengan Pak Bupatinya, sudah persiapkan semuanya dengan konsultannya, kita sudah kasih arahan seperti ini. Ya, insya Allah akan selesai pada waktunya. Untuk proses pencarian anggarannya, Pak? Oh, segera, ya segera. Ya, proses. Jadi mungkin sudah sampaikan juga sama kepala bagian itu, Buji. Ya, dicatkan segera. Sebagai mantan atlet renang, bagaimana Bapak melihat kondisi kolam renang hari ini? Ya, alhamdulillah kita senang kalau sudah ada kan pengalaman untuk kan ya. Atlet renang, Pak. Akhirnya semua sudah bisa ikut bertanding. Ya. Kalau bisa mungkin 2024, 2025 harus semua kolam renang sudah selesai. Oke, oke. Ya. Masih ada 2, 3, 4 kolam renang yang selesai. Kasih. Pak Gub, kalau tidak selesai, Pak Gub. Kita kasih dulu 7. Kalau memang agak ini kita tambah lagi 3. Ya, 10. Oke. Untuk cabur tapi untuk kegiatannya penyelenggaraan. Oh, di penyelenggaraan itu 3 miliar. 3. Kalau cabur 27, Pak, apakah ideal dilaksanakan, Pak, sebagai contoh apanya? Jumlah cabur, Neng. Supaya bisa diturunkan kalau memang tidak siap. Iya, jadi dia lihat sendiri apakah memang kita harus bertahan di 20 atau turun dari 20 dari itu. Kalau 23, 24, kali tidak bisa lagi. Kalau tidak rampung persiapan, Pak Gub, apakah ada penundaan atau diundur ini? Ya, usahakanlah ada. Jangan. Kita harus berkolaborasi semuanya supaya bisa sukses. Ya. Jangan petimis, ya. Siap. Ya, oke. Terima kasih banyak, Pak Isang.